Baiklah, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Yoga Tisantosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara install Google Camera di HP Realme C15 ya. Baiklah, sebelum itu mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita pergi ke manager file. Nah, di sini sudah saya sediakan ya file APK-nya Google Camera, bisa kalian download, linknya ada di deskripsi. Ini baiklah, kemudian kita install karena saya sudah ada di sini. Baiklah, kemudian kita keluar dan masuk ke aplikasi Google Camera ya. Kemudian izinkan semua. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita masukkan config ya. Kita slide dari atas ke bawah. Kemudian pilih setelan. Kemudian di paling bawah ada tulisan config. Kalian klik yang save file XML yang ini ya. Kemudian save. Nah, di situ berfungsi untuk membuat folder Gcam di memori internal kita. Kemudian kita keluar dan pergi ke manager file. Nah, yang tadi ya. Kemudian yang config ini kita salin. Pergi ke memori internal, kemudian cari folder Gcam. Nah, kemudian config 7, kemudian tempel di sini atau di salin di sini. Kemudian kita kembali ke Google Camera yang tadi. Dan untuk memasukkan config-nya, caranya tap dua kali di samping tombol motret ini. Kita lakukan 1, 2, 3. Nah, yang ini ya. Kemudian kita pilih yang tadi kita salin di memori internal tadi. Kemudian pilih restore. Nah, ini berfungsi untuk semua fitur di Google Camera bisa berjalan lancar ya. Kita coba. Nah, berhasil. Dan ini beberapa foto dan video yang sudah saya ambil break sebelumnya.
Oke, itulah tadi tutorial cara install Google Camera di HP Realme C15. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.